Berita minyak tanggal 14 April tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI turun ke bawah level $104 per barel seiring naiknya persediaan minyak mentah Amerika di tengah ketatnya pasokan minyak global. Data EIA terbaru menunjukkan bahwa jumlah persediaan minyak mentah Amerika naik lebih dari 9 juta barel sepanjang pekan lalu. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari perkiraan naik sebesar 863 ribu barel. Dalam basis mingguan, patokan harga minyak mentah Amerika telah naik lebih dari 5% di tengah adanya sinyal bahwa permintaan minyak dari China akan kembali meningkat, dan perang antara Rusia dan Ukraina serta sanksi terkait lainnya akan mengancam pasokan minyak global lebih lanjut. Pada hari Rabu ia memperingatkan bahwa terhitung sejak bulan Mei dan seterusnya, pasokan minyak dari Rusia yaitu sekitar 3 juta barel per hari dapat terhenti karena adanya sanksi atau embargo. Pada saat yang sama, Reuters juga melaporkan bahwa beberapa negara sedang mempertimbangkan untuk membatasi pembelian minyak mentah dan bahan bakar dari perusahaan minyak yang dikendalikan oleh negara Rusia terhitung sejak bulan Mei. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.